alawatul iman. Kata ulama, tafaqqadu halawatul iman ila thalathati asya. Carilah kemanisan iman itu pada tiga perkara. Fa'illa, kalau kamu tidak jumpa juga tiga perkara ini, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Sebab hati kamu itu bukan lagi hati. Sebab kalau hati kamu betul-betul hati, dia akan terkesan pada tiga perkara ini. Apa yang pertama? Yang pertama, inda salati, ketika solat. Carilah hati ketika solat. Kita tuan-tuan, kita punya solat masa kita belajar pafa, perkara asas fardu ain dulu. Kualiti sembahyang kita masa kecil waktu kita belajar dulu, sama dengan kualiti kita sekarang. Tak ada peningkatan. Tapi bab dunia bukan main lagi kita tingkatkan. Faham bahasa Inggris, tak faham buat pergi kursus. Tak faham lagi, pergi lagi itu, pergi lagi ini. Semata-mata untuk faham bahasa Inggris. Tapi sembahyang kita ini yang akan bantu kita dalam kubur nanti. Sampai sekarang masih tak faham. Masih tak faham Al-Fatihah, masih tak faham Tahiyat, masih tak faham Kunut. Apa kualiti sembahyang kita yang kita mau persembahkan di hadapan Allah? Kalau sembahyang ini belum mampu tunaikan hajat kita di dunia, macam mana sembahyang kita begini boleh tunaikan hajat kita di hari akhirat? Macam mana sembahyang ini boleh cegah kita daripada api neraka? Jadi cari tuan-tuan. Dan di antara perkara, di antara syarat untuk mendapatkan hakikat sembahyang ini, dia kena faham apa yang dia baca di dalam sembahyang dia. Itu yang pertama. Sebab itu kena belajar tuan-tuan, belajar. Yang kedua, inda dzikri. Ketika kamu berzikir, carilah kemanisan iman di dalam berzikir. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita tinggalkan zikir. Dan tuan-tuan jangan lupa juga untuk baca satu zikir, satu istighfar yang disebut sebagai sayyidul istighfar. Baca hari-hari. Baca subuh sekali, baca petang sekali, baca malam sekali. Nabi kata apa? Siapa yang baca zikir ini, sayyidul istighfar namanya. Kalau tidak hafal, boleh hafal mulai sekarang. Sebab Nabi kata, siapa yang baca doa ini waktu pagi, dia meninggal waktu petang, terus masuk surga percuma tanpa dihisap. Siapa yang baca waktu petang, meninggal waktu malam, terus masuk surga tanpa hisap. Siapa yang baca waktu malam, meninggal waktu pagi, terus masuk surga tanpa hisap. Apa dia? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dak banyak pun tuan-tuan, itu syak zikirnya pendek, boleh baca sambil tengok juga. Jadi kena cari tuan-tuan hakikat iman kita waktu zikir. Dan yang terakhir apa? Inda qira'atil Qur'an. Carilah kemanisan iman di dalam kamu membaca Al-Quran. Kita hari ini tuan-tuan, mudahnya kita untuk melupakan Al-Quran. Jarang kita baca Al-Quran. Jarang kita mau hafal Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hafal Quran umur 7 tahun. Sebab itu tuan-tuan, kita ni yang tak mampu jadi hafiz Quran ni, kita kena sediakan orang untuk jadi hafiz Quran. Anak kita, cucu kita, sediakan. Ustaz, saya tak ada anak Ustaz. Tapi Ustaz, saya ada harta. Saya ada harta. Apa yang dia buat? Dia bayarkan yuran orang yang belajar Al-Quran. Oh, pelajar ini tidak mampu bayar yuran, dia bayarkan. Semua pahala satu huruf yang dia belajar daripada Al-Quran, daripada kitab-kitab para ulama, satu huruf yang dia belajar, semua akan masuk saham pahala akhirat dia. Nanti di hari akhirat, bingung dia, kenapa aku punya pahala banyak betul nih? Aku mana pernah belajar Sahih Bukhari? Aku mana pernah belajar Sahih Muslim? Aku belajar sampai Iqra 2 saja. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya pahala sebab dia pernah bayarkan yuran, dia tanggung pelajar itu untuk belajar agama. Dia dapat semua sekali pahalanya. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari iman kita di dalam tiga amal ini supaya kita boleh hidup, hati kita hidup seperti mana hidupnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.